Beginilah suasana pagelaran Tari Remo Masal yang digelar Pemkot Surabaya di Jembatan Surabaya Minggu pagi tadi. Remo Masal ini juga digelar di sejumlah titik lainnya, seperti Tugu Pahlawan, Jalan Tunjungan, Jembatan Merah, Jembatan Sawung Galing, Halaman Balai Kota, Alun-Alun Surabaya, Taman Bungkul, Taman Apsari, Taman 10 November, hingga Halaman SD dan SMP se-Surabaya. Dengan melibatkan 65.946 peserta penari Remo yang merupakan pelajar SD dan SMP, pagelaran ini akhirnya pecahkan rekor MURI dunia kategori superlatif yang diberikan langsung oleh Direktur Operasional MURI pada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Surabaya, Jawa Timur yang menceritakan terkait kepahlawanan melawan penjajah, itu Remo ada di hatinya mereka. Karena saya yakin kalau itu tertanam di hati para pelajar, maka pelajar ini akan memiliki pribadi yang kuat. Karena dia sudah mempunyai budaya yang arek Surabaya. Itu yang saya perkirakan 10.000 waktu itu. Tapi ternyata setelah disampaikan ke sekolah-sekolah, dan di situ ternyata yang daftar banyak betul di luar prediksi kami, akhirnya terdaftar sampai hari ini adalah 65.946. Sementara itu, Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri mengapresiasi warga Surabaya yang ikut dalam pemecahan rekor MURI dunia ini. Ia berharap agar kegiatan melestarikan budaya seperti ini terus dilakukan. Saya katakan luar biasa. Ini adalah bagaimana mewariskan, mengedukasi, melestarikan, mewariskan tempat estafet jiwa patriotisme arek-arek Surabaya di masa lalu dalam bentuk seni budaya, terutama tari Remo. Dalam tari Remo Masal ini, Pemkot Surabaya tidak hanya melibatkan ribuan pelajar, tetapi juga melibatkan sanggar tari dan peran serta wali murid hingga para guru. Selvi Wang, JTV.